Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat biji sawi. Manfaat biji sawi untuk burung perkutut itu apa saja? Manfaat biji sawi yang digunakan untuk pemberian ke burung perkutut lokal, burung perkutut Bangkok maupun burung perkutut crossing itu untuk apa saja? Saya akan jelaskan di video kali ini. Dan yang baru menemukan video saya ini jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Sekali lagi, subscribe itu gratis dan tidak berbayar. Dan ditekan tulisan subscribe itu warna merah di bawah ini dan diaktifkan lonceng notifikasinya dan di jempol atau di like seperti itu. Jadi manfaat biji sawi itu apa saja? Yang pertama adalah menjaga kesehatan burung perkutut. Yang kedua adalah menghangatkan tubuh pada burung perkutut. Dan yang ketiga adalah sumber nutrisi pada burung perkutut. Yang keempat adalah menguatkan tulang pada burung perkutut. Yang kelima adalah sebagai makanan gurah untuk burung perkutut. Yang keenam adalah menjaga daya tahan tubuh pada burung perkutut. Yang ketujuh adalah menjadikan burung perkutut itu cepat birahi atau metabolisme burung perkutut itu meningkat. Yang kesembilan adalah menurunkan obesitas pada burung perkutut atau kegemukan pada burung perkutut. Yang kesepuluh adalah menurunkan kolesterol pada burung perkutut. Nah, jadi akan saya jabarkan satu persatu dari 1 sampai ke 10 tadi. Jadi tahap-tahap 1 sampai 10 tadi itu penting banget. Ini simak video saya dari awal sampai akhir supaya tidak gagal paham seperti itu. Supaya tahu manfaat biji sawi untuk burung perkutut. Kadang biji sawi itu terkadang tidak berguna ya. Kadang di sawah-sawah, di kebun-kebun itu kadang cuma dibuang-buang. Dan untuk mendapatkannya kita bisa membelinya di pakan burung, pakan kios burung atau di pasar yang ada penjualan otek, juawut, ketan hitam dan lain sebagainya, maupun ada biji sawi juga di situ. Dan nanti saya akan jelaskan juga kandungannya biji sawi itu apa saja seperti itu. Jadi simak video saya dari awal sampai akhir. Dan saya akan jabarkan terlebih dahulu yang pertama tadi ya. Yang pertama adalah menjaga kesehatan tubuh pada burung perkutut. Karena apa? Biji sawi itu untuk pemberiannya karena di dalam kandungan biji sawi itu bervariasi macam-macam kandungannya di itu, ada beberapa vitamin, ada beberapa kalsium, ada beberapa karbohidrat dan sebagainya. Jadi membuat kesehatan burung perkutut itu terjaga seperti itu ya. Dan yang kedua adalah menghangatkan tubuh pada burung perkutut. Jadi di musim pancaroba di Indonesia seperti ini, kadang panas, kadang dingin, kadang tahu-tahu bar panas langsung hujan dan lain sebagainya. Jadi menghangatkan tubuh pada burung perkutut. Kalau burung perkutut hangat, otomatis itu birahi juga meningkat dan rajin manggung, rajin gacor, rajin gayer, tidaknya kukruk saja dan tidak mudah sakit seperti itu. Dan yang ketiga adalah sumber nutrisi bagi burung perkutut, entah itu burung perkutut lokal, burung perkutut crossing, burung perkutut Bangkok. Jadi nutrisinya itu terjaga, nutrisinya terpenuhi, nutrisinya nutrisi alami, tidak nutrisi buatan maupun nutrisi dari bahan-bahan kimia maupun bahan-bahan obat-obatan. Jadi ini saya jelaskan di sini adalah alami dan tidak ada efek sampingnya kalau pemberiannya itu tepat, tidak berlebihan seperti itu ya. Jadi untuk jangka panjangnya itu bagus untuk manfaat pemberian biji sawi seperti itu. Dan yang kelima adalah sebagai makanan gurah pada burung perkutut. Karena apa? Burung perkutut biji sawi itu sifatnya panas dan lendir-lendir. Bila mana saya amati di burung perkutut saya, kalau saya kasih biji sawi itu lendir-lendirnya itu keluar di dasar-dasar sangkar itu. Dia itu kayak mutah-mutah itu loh, kayak mutah-mutah, tetapi itu aslinya itu tuh mengeluarkan lendir yang kotoran-kotoran yang membandel di tenggorokan maupun di tembolok maupun di organ-organ tubuh, saluran pernapasan di kerongkongan burung perkutut itu semuanya keluar seperti itu, dimutah-mutahkan kembali dan menjadikan dia itu dari tembolok, leher, dari saluran pernapasan itu jadi bersih, istilahnya seperti itu. Kayak orang aja kalau gurah, kalau gurah itu akan keluar semua. Setelah gurah itu dia akan tidak mudah sakit, dia juga akan pernapasannya juga lancar, cara bicaranya juga berjernih dan akan tambah apa ya istilahnya, kalau manggung tambah merdu, tambah ngekung, tambah mengeluarkan kristalnya, tambah berpower dan lain sebagainya seperti itu ya. Dan yang keenam adalah menjaga daya tahan tubuh seperti itu. Jadi untuk pemberian biji sawi ini daya tahan tubuh itu meningkat. Daya tahan tubuh itu dia tidak mudah sakit, dia tidak mudahnya kukruk, dia tidak mudah letih, lesu dan lain sebagainya seperti itu. Dan manfaat yang ke tujuh adalah menjadikan burung perkutut rajin bunyi. Ya, ini perlu digarisbawahi.
yang dinanti-nantikan para komania maupun dinanti-nantikan para penggemar perkutut di seluruh Nusantara adalah menjadikan burung perkutut itu rajin bunyi. Oleh sebab itu, kita mari memberikan manfaat biji sawi ini dengan tepat, tidak berlebihan dan tidak kekurangan, asalkan ada dan secukupnya saja pemberiannya, dan bisa dicampur di bersamaan dengan makanan-makanan pendamping maupun makanan-makanan pokoknya, seperti itu ya. Jadi manfaat yang ke-8 adalah mempercepat metabolisme juga bisa. Karena metabolisme bagus, nutrisinya terserap, otomatis burung perkutut mudah birahi. Kalau mudah birahi, kalau untuk para peternak, untuk para yang suka ternak, yang suka breeding, itu sangat bagus untuk menambahkan biji sawi, karena biji sawi ini juga menambah metabolisme, meningkatkan metabolisme, meningkatkan hormon, entah itu hormon testosteron dan hormon-hormon yang lain, sehingga burung perkutut itu ada apa ya istilahnya birahi dan akan kawin dengan pasangannya yang kita sediakan, seperti itu. Dan manfaat yang ke-9, menurunkan obesitas dan kegemukan, seperti itu. Jadi untuk obesitas, kegemukan, atau dia terlalu gemuk, dia terlalu berlemak, kita bisa memberikannya juga biji sawi. Biji sawi bisa dibeli di pakan-pakan burung, kita bisa memberinya. Bisa dikasih cepuk sendiri maupun kita bisa mencampurnya di makanan pokok maupun makanan tambahan, seperti itu. Dan yang ke-10 adalah menurunkan kolesterol. Nah ini, kolesterol-kolesterol jahat yang menumpuk di tubuh burung perkutut maupun di aliran darah burung perkutut, ini bisa otomatis itu mencegah atau menurunkan kolesterol pada burung perkutut. Nah, di video kali ini kan lebih baik mencegah daripada mengobati, seperti itu ya. Kalau sudah sakit, sudah fatal, sudah kronis, itu kan sulit untuk mengobatinya. Dengan berbagai macam pengobatan-pengobatan, entah itu herbal maupun kimia maupun alami itu. Kalau saya memilih yang alami, kalau saya pribadi memilih yang alami, seperti pemberian biji sawi ini kan alami ya. Jadi jangan menggunakan obat-obat kimia seperti yang ada di apotek-apotek. Kalau mau menggunakan silahkan, tetapi resiko maupun efek ke belakangnya itu bisa ditanggung sendiri, seperti itu ya. Kalau saya tidak berani menggunakan obat-obat yang berbahan kimia maupun berbahan bahaya-bahaya. Saya cukup menggunakan bahan yang herbal maupun alami, seperti itu. Dan saya akan jelaskan kandungannya biji sawi apa toh Mas Agung. Ya, saya akan jelaskan karena saya sudah mempelajari di media sosial maupun dunia nyata, ataupun dari buku-buku maupun dari Google, dari YouTube, dari Facebook, dari Twitter, dari Instagram, dari grup komunitas, itu saya rangkum dan apa toh kandungannya di dalam biji sawi tersebut. Yang pertama, kandungan dari biji sawi itu adalah ada kaya vitamin A. Ada kaya juga vitamin C. Vitamin C-nya banyak, vitamin A-nya banyak, dan ada vitamin K-nya juga ada. Dan proteinnya juga tinggi, protein dari biji sawi tersebut juga tinggi, dan kaya akan omega 3 seperti ini. Kaya omega 3, kaya omega 6 itu kan bagus juga untuk burung perkutut bahan maupun burung perkutut remaja ataupun burung perkutut piye, karena untuk kecerdasan burung perkutut dengan omega 3 dan omega 6 seperti itu. Dan kaya akan fosfor, karena akan fosfor, kaya akan kalsium, kalium, dan kaya akan karbohidrat, dan kaya akan lemak, natrium, protein, serat, vitamin C. Nah, seperti itu. Vitamin C-nya juga ada, natriumnya juga ada, proteinnya juga ada, karbohidratnya juga ada. Jadi kotorannya tuh tambah bagus kalau semua terpenuhi, seratnya juga ada, semua terpenuhi, burung tambah rajin manggung, bulu halus, tubuh menjadi kenceng, tidak ngebal, tidak nyekukruk, tidak merinding, dan sebagainya. Jadi semua kandungan-kandungan biji sawi itu memang bagus. Jadi secara riset kedokteran maupun riset-riset yang di apotek maupun riset-riset dengan ilmiah itu sudah dibuktikan secara apa ya istilahnya ilmiah lah, adalah itulah, bisa dicek entah itu di media sosial maupun di media elektronik, apa manfaatnya biji sawi, apa manfaatnya kandungannya biji sawi. Terkadang para pemula, para kongmania, para pecinta burung perkutut itu jarang ya mendengarnya biji sawi seperti apa ya, bentuknya seperti apa ya. Bentuknya itu seperti kita kalau kayak hitam kecil, tetapi kayak apa ya, bisa kayak godam tapi lebih kecil lagi, tambah
lebih ringan. Kalau gotim kan lebih besar ya. Itu lebih ringan. Jadi kayak pasir-pasir kecil itu, tapi warnanya hitam seperti itu adalah biji sawi. Dan itu bisa ditanam juga di biasanya para petani, petani sawi, petani di pegunungan maupun di pedesaan itu sering menanamnya bibit-bibit biji sawi itu disebar gitu, lalu dipanen dan ditanam di berbagai persawahan seperti itu. Jadi daripada ribet, kita bisa membelinya di entah itu ada penjualannya, ada setengah kilo berapa, seperempat kilo berapa, satu kilonya berapa, itu ada di situ. Jadi banget bagus untuk burung perkutut seperti itu ya. Pokoknya sampai sini paham ya tentang ulasan manfaat biji sawi untuk burung perkutut. Pokoknya di video kali ini ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, jangan diambil mentah-mentah ulasan dari saya ini. Ambil ulasan-ulasan yang bermanfaat saja dan buang ulasan-ulasan yang tidak bermanfaat tentang video saya ini. Dan yang baru menemukan video saya ini, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Sekali lagi, subscribe itu gratis, tidak berbayar, dan diaktifkan lonceng notifikasinya dan diberi like, diberi jempol untuk saya tetap bersemangat untuk membuat video konten-konten yang bermanfaat untuk para pemula, para senior, maupun para pecinta anggungan di seluruh Nusantara ini maupun di seluruh dunia ini, dan tetap melestarikan ataupun nguri-nguri kebudayaan Indonesia maupun kebudayaan Jawa tentang memelihara burung perkutut yang telah diwariskan para leluhur zaman dahulu sampai dari nenek moyang zaman dahulu sampai sekarang. Ini sudah diuri-uri dari anak kecil, dari para wanita, para bapak-bapak, para emas-emas, mbak-mbak, semua juga gemar-gemar memelihara burung perkutut seperti itu. Itu mempertandakan perkutut itu tetap diuri-uri, entah itu perkutut lokal, perkutut crossing, perkutut Bangkok, itu tetap diuri-uri kebudayaannya di Nusantara ini seperti itu ya. Pokoknya sedulur-sedulur semua, maupun saudara-saudara semua, maupun kong mania semua, maupun para pemirsa di video saya ini, saya doakan semoga sehat selalu, banyak rezeki yang berlimpah, yang barokah, diberi kesuksesan selalu di dunia maupun di akhirat. Dan akhir kata, salam rahayu, salam kong mania, salam persahabatan, salam silaturahmi, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam kekeluargaan, salam guyub rukun selalu, salam satu hobi, tak lupa pula saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.